Cara top up Diamond Mobile Legends pakai GoPay. Caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman tinggal masuk ke aplikasi GoPay, dipastikan punya saldo ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal di scroll aja di bagian promo game. Setelah itu tinggal teman-teman scroll lagi di sini ya, di bagian sini. Nah, di biar jajan skin jadi lebih hemat, teman-teman bisa pakai platform ya, dimana ini sebenarnya GoPay kerjasama dengan ini ya, Kodashop, Lapak Gaming, Unipin. Bisa dipilih sesuai selera teman-teman, yang mana ini setiap merchant ini punya diskon masing-masing ya, jadi bisa dicek, bisa dipilih juga mana yang paling murah teman-teman ya. Kalau saya di sini sebagai contoh saja, saya menggunakan Kodashop, sekali lagi bebas. Nah, kemudian akan diarahkan ke website seperti ini. Tapi teman-teman sebelumnya di sini teman-teman harus memasukkan user ID dan dimasukkan ke kolom ini ya, bisa dicek di bagian profile teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman tinggal pilih nominal top up ya. Nah, di nominal top up ini teman-teman bisa memilih juga ya, diamond, weekly diamond pass, toilet pass ya. Kemudian bisa dipilih di sini, scroll-scroll ya. Contoh aja yang paling populer ini 296 diamond, yang awalnya jadi 102.000 jadi 76.000 saja ya. Jadi diskon 26%. Kemudian teman-teman tinggal dipilih saja sebagai contoh ya. Di sini saya ingin mentop up sebesar berapa ya? Oke, 44 diamond. Oke ya, katakanlah. Nah, kemudian akan langsung muncul ya di sini ya. Hemat 3.000. Jadi langsung beli sekarang ya. Di sini otomatis pakai GoPay langsung dibeli sekarang. Kemudian akan muncul detail pesanan seperti ini ya, langsung di oke saja, confirm. Kemudian di sini ya langsung dilanjutkan lagi. Nah, akan diarahkan ke GoPay lagi, ke aplikasi GoPay, tinggal dibayar saja. Nah, setelah dibayar berhasil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dicek langsung ke Mobile Legend teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya GoPay, bisa download aplikasi GoPay di bawah di bagian caption pakai link saya, nanti akan dapat bonus sebesar 10.000 ya dari GoPay. Lumayan kan, jadi bisa hemat 10.000 ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kurang jelas bisa komen aja di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sering dicari undur diri. See you.